Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Nat. Kepakaran saya adalah membantu para usahawan untuk meningkatkan brand mereka daripada yang biasa-biasa kepada luar biasa dan menjadikan brand mereka berbeza dengan pesaing mereka supaya customer mereka ataupun pelanggan mereka memilih mereka ataupun brand mereka ataupun jenama mereka berbanding dengan pesaing mereka. Kali ini saya akan memberikan anda 3 tips dalam Rocket Tip. Kenapa pentingnya grafik dalam marketing adalah kalau kita tengok dengan company-company besar ataupun brand-brand besar seperti Milo, Apple, kalau kita tengok Samsung, kalau kita tengok lagi Maggi, kebanyakan diorang mempunyai grafik yang tersendiri supaya diorang punya pelanggan ataupun customer mereka kenal dengan dia punya brand. Kalau kita tengok Milo, dia ada warna dia, warna hijau. Kalau kita tengok Maggi, dia ada warna dia, warna kuning, merah untuk industri makanan. Industri fashion, ada diorang punya warna tersendiri. Industri kecantikan pun ada warna diorang sendiri. Kenapa pentingnya grafik dalam marketing? Okey, tips yang pertama adalah kalau kita tengok dengan brand-brand besar seperti tadi saya sebut Apple, kebanyakan diorang start dengan pemilihan nama. Pemilihan nama, kalau anda perasan pemilihan nama diorang sangat ringkas, pendek dan padat. Kalau kita tengok kebanyakannya usahawan menggunakan nama yang terlampau general sehingga kan diorang punya brand ni susah untuk orang kenal. Kalau anda perasan banyak industri, contohnya makanan, menggunakan nama, contohnya kedai makan sekian, menggunakan nama yang diorang suka, bukan customer suka. Jadinya customer yang akan memberikan nama yang tak sesuai dengan kita. Jadinya pemilihan nama sangat penting. Pemilihan nama perlu pendek. Lepas tu bukan nama yang general. Dan juga nama tu mestilah, kalau kita check dekat MyIPO, kita check dekat GoDaddy, kita check dekat Facebook, masih tidak ada orang menggunakan nama tu. Potensi kita menggunakan nama tu supaya kita synchronize dekat website, dekat Insta, dekat Facebook, sama. Konsistensi brand kita tu akan kekal dan orang akan mudah untuk ingat kita punya brand. Untuk Rocket Tips yang kedua, adalah pemilihan logo yang sesuai, yang kena dengan kita punya audience. Maksud saya macam ni, bila kita memilih logo ataupun kita create satu logo, kita kena tahu kita punya industri adalah industri mana. Kita akan menggunakan, kalau industri makanan, logo dia macam mana, adakah sesuai dengan logo macam ini. Okey, industri fashion dia ada logo dia. Untuk industri kecantikan, dia ada logo dia. Dan kesemuanya itu sangat penting untuk anda tahu ataupun untuk anda ambil tahu dan memilih logo yang sesuai dengan anda punya produk ataupun anda punya bisnes. Untuk Rocket Tips yang ketiga adalah pemilihan warna yang sesuai ataupun penggunaan warna yang sesuai. Macam mana penggunaan warna yang sesuai adalah bila kita tengok contohnya Milo menggunakan warna hijau sebagai dia punya brand dan konsisten appear ataupun muncul pada semua media. Facebook dia ada warna hijau. Contohnya kalau Maggi, tiap dia punya sama ada packaging dia, dia punya kedai ataupun dia punya store, semua ada warna yang sama yang dia pilih. Jadinya untuk anda pilih satu color, pilih satu warna yang sesuai dengan audience anda, yang sesuai dengan customer anda ataupun yang sesuai dengan audience anda.